pagi. Terima kasih banyak. Hari ini saya dikasih kesempatan mengisi seminar apa key success business-nya di 2019, tapi hari ini for business and management dengan Neuroscience. Bagaimana menurut Pak Pangky dari audience dan ya, saya sih melihat tadi audience begitu apa namanya partisipatif ya, dengan sampai kita dari mulai jam 5 sampai pukul 8 sampai diusir sama gedung ya, sampai diusir mereka sangat antusias. Saya pikir ini perlu kita lebih jauh kembangkan ya. Yang pasti ilmu itu kan selalu berkembang ya, ya. Dan saya lihat dari partisipasi dari teman-teman luar biasa, dan kami dari Master of Business Administration Swiss German University mensupport untuk pengembangan ide-ide baru, saintis baru, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam kedewasaan keilmuan. Dan saya pikir ilmu itu kan harus di-sharing ya. Kalau kita nggak sharing ilmu, akhirnya akan kita bawa dalam kubur kematian dan nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi congratulations ya, ya Pak, sudah kami sudah mengambil bahagian dalam hal ini, dan mungkin ke depan kita perlu kita lanjutkan. Ada satu nih Pak, saya nyelak satu pertanyaan. Ini banyak kemarin teman-teman nanya Swiss German University yang menawarkan kan Pak Pak ini chipnya khusus MBA program ya. Katanya dapat dual degree, MM dan MBA. Apa sih bedanya gitu? Apa memang ada belajar di Jermannya juga, terus mengenai scholarship gimana gitu? Yang pasti kurikulum kita itu based dari Europe standard. Jadi mata kuliahnya mungkin sama dengan kampus-kampus lain, tapi kurikulumnya kita ambil dari sana. Kemudian anak-anak itu, teman-teman mahasiswa S2 belajar di Swiss German 1,5 bulan, ujian di sana. Dan nanti juga profesor dari Jerman akan datang visiting untuk waktu mereka tesis defense. Jadi betul-betul memang kita mengadopsi Europe standard, case study-nya juga banyak dari Eropa, sehingga ada pengayaan ilmu yang baru di samping ilmu Asia. Case study Asia juga selama ini kan orientasi MBA kan Amerika ya. Nah ini kita gabungkan antara Europe, Amerika dan Asia. Jadi lebih global, global wise-nya dapat gitu ya. Pak, terima kasih loh ini saya dikasih buku nih. Saya akan coba baca ini. Ini Gen C itu Gen C kan? Gen C sebenarnya generasi C. C itu mewakili XYZ. Jadi milenial ada di dalamnya. Jadi kalau anak saya tuh masih kecil tuh generasi Z. Dia generasi cinta ini, Pak. Generasi cinta. Terima kasih, Pak. All the best. Yeah.